Sebanyak 50 relawan dukung Ganjar Pranowo ke-8 Kabupaten Pekalongan resmi dilantik. Mereka merupakan relawan yang berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah itu muncul karena menurut mereka sosok Ganjar Pranowo sudah sukses memimpin 2 periode. Nantinya DGP ke-8 akan terus mengenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan bertarung di kontestasi pemilu 2024. Kami selaku ketua DGP ke-8 Kabupaten Pekalongan untuk warga masyarakat Kabupaten Pekalongan agar bisa mengikuti perkembangan dengan masyarakat lain yang di luar yang sudah mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden ke-8 untuk Indonesia. Selain di Pekalongan, DGP ke-8 sudah terbentuk di beberapa provinsi di Indonesia seperti Sumatera Barat, Yogyakarta, Bali, dan rencananya akan merambah ke sejumlah provinsi lain. Namun basis terbesar pendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 berada di Jawa Tengah. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.